Lah ni cik nak cerita puteri dua beradik ni. Tapi bukannya hak bawang merah, bawang putih tu. Hak ni lain. Hak tu seorang baik, seorang jahat kan? Hak ni complicated sikit. Jeng. Dulu lah. Tak payah tanya lah tuan berapa. Cik pun nak ingat semua benda kan? Tapi lama dululah. Ada seorang puteri ni nama dia Tengku Puteri Surun Zaleha Cendrawasih Purnama Penuh Bulan Sembilan. Apa dia tu baru separuh nama dia. Puteri Zaleha ada adik. Nama dia Puteri Bongsu Mariam Cempaka Purnama Separuh Bulan Tujuh. Satu hari, pemasuri jatuh gering. Tapi dia tak nak lah anak-anak rezeki. Jadi dia habak kat mereka. Nanti bonda nak pergi jauh. Tapi kok-kok dengan adik jangan risau. Tu nampak bulan tu. Bonda ada kat sana tau. Bonda akan sentiasa perhati kakak dengan adik. Lalu mak dia pun meninggal. Puteri Zaleha ni istimewa lah. Darah dia putih. Tak macam orang lain lah. Nak dijadikan cerita, darah dia ni boleh ubat semua jenis penyakit. Termasuklah sakit kencing manis, sakit pundi, pundi-pundi kencing, sembelit, buasi semualah. Pasal tu lah orang semua lupa dia. Sangat rakyat jelata semua sayangkan Tuan Puteri. Beta pun sayangkan seluruh rakyat suka langkah. Ha, cara dia senang je. Dap, dap, dap. Siap. Dap, dap, dap. Siap. Betul tu. Nak cuba? Puteri Zaleha, pati ada soalan. Silakan. Krim ni nak pakai siang ke malam? Ha, istimewanya krim ni boleh pakai waktu siang. Boleh juga pakai waktu malam sebab dia betul-betul menjaga kesihatan kulit kita. Lagipun adalah menjadi impian beta untuk memastikan seluruh rakyat jelata cantik-cantik belaka macam beta. Cahaya, lihatlah bintang-bintang berkelipan. Alah, kamu di dalam tak sekejap, Pakcik. Macam mana Pakcik kat sana? Dah okey kan? Ubat ni sedaplah, ubat Tok Tri. Rasa lemak-lemak manis. Dah baiklah, Tuan Puteri. Ha, dah tak sakit dah. Maafkan saya, Tuan Puteri. Bunyi je. Harapnya tak ada bau lah. Pak Cik, saya rasa Pak Cik kena. Bau dia dah sampai. Banyak pula bunyi dia. Dah macam TikTok. Tuan Puteri. Rasa-rasanya yang sakit tadi dah hilang dah. Tapi ini datang sakit lain pula, Tuan Puteri. Aduh. Oh, datang sangat, Tuan Puteri. Saya nak kegetan. Dah meleleh, Tuan Puteri. Dia dah meleleh. Pakcik kat mana? Salah pula. Kadalah. Aduh, macam mana ni? Aku rasa dah tak apa. Pakcik. Macam mana Pakcik Laksmana? Perut dah okey? Tuan Puteri. Saya dah penat dah, Tuan Puteri. Dah tak larat. Nak pakai seluar pun dah tak larat. Buka katuk, buka tatuk, Tuan Puteri. Pakcik jangan macam ni. Pakcik tak boleh putus asa. Pakcik kena percaya yang ubat ni boleh sembuhkan perut Pakcik. Tidak, Tuan Puteri. Tidak. Saya dah tak mampu lagi, Tuan Puteri. Saya dah tak mampu. Saya tak nak ubat tu, Tuan Puteri. Kan? Siapa pula tu? Kanda. Ya, Dinda. Dia datang pula. Kanda. Ini dia dapat ubat mustajab daripada Puteri Zaleha. Mustajab Puteri Zaleha. Kita cuba, Kanda. Baik, Dinda. Ini bukan untuk diminum, disapu. Disapu. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Matilah dah.
Aku nak pergi minum pula. Dina? Ubat Puteri Zaleha ni betul-betul mustajablah. Tak macam Puteri Mariam. Betul-betul azab dia kerjakan. Wah. Darah sakti Puteri Zaleha memang mustajab. Dap, dap, dap. Siap. Mariam tak boleh jadi macam kakak kan, Bulan? Boleh jadi macam ni. Tunggu sekejap. Terima kasih, kakak. Ampun tuanku. Mengapakah tuanku menangis? Sedih bermuram durja, kipak ketipung belagu canggung tuanku. Beta rasa sebab sekali lagi beta akan dapat menantu. Dapat menantu? Alhamdulillah. Tunggu, sebentar tunggu. Apa ni tunggu? Pegang. Ini macam potret. Apakah ini bakal menantu beta? Kenapa rupanya tidak seperti manusia? Cuba tengok. Baik, baik tunggu. Ini orang ke berudu? Cuba tunggu. Biar tengok. Tunggu buka. Ini ke menantu tuanku. Tapi tuanku, kalau dilihat balik. Ini kan matanya. Ya, matanya. Ya, matanya ada dua. Dua? Telinganya juga ada dua. Ya. Ya. Ah, yang itu, yang lekuk itu kan. Itu kan hidungnya. Hidung. Ya, itu tuh. Ini kan mulutnya yang lebar itu, tuanku. Mungkin pemaisuri Achewah terkenankan yang pelik-pelik semasa mengandungkan putranya. Mana tas bebeta? Mana tas bebeta? Mana tas bebeta? Mana tas bebeta? Di situ. Oh, di situ benar ya. Tas bebeta tuanku. Berzikir. Beta rasa lebih baik buang saja gambar ini. Jangan sampai Zaleha melihatnya. Baiklah tuanku. Las mana? Bakarkan potret ini. Jangan bagi Puteri Zaleha nampak. Apa juga yang kena buat kerja ya. Pergi, lekas. Baik. Ampun tuanku. Ini dulu. Ampun tuanku. Lekas. Patik permisi. Lekas. Beta tahu. Kalau Zaleha tengok, mesti dia tidak mau kahwin. Jangan risau, tuanku. Pasti dia tidak menolaknya. Comel tu. Ding-ding-ding-ding. Comel gitu kan? Sakit pula hati beta. Alah, mana pula aku nak buang gambar ni? Nak buang kat tong sampah. Silap-silap tong sampah pun terkejut. Kanda! Ya, Dina. Kanda! Kanda, betul ke Dina dengarkan Raja Achewah dah hantar rombongan untuk jemput Puteri Zaleha?
Achewah, awak pula yang sibuk sangat pasal Raja Achewah tu. Besok pagi dia akan sampai. Seronok. Tapi kan Dinda, alalan Dinda sibuk sangat pasal Raja Achewah tu. Cuba Dinda tengok gambar ni. Action tak? Bangun, Dinda. Bangun. Kenapa ni? Tuan Puteri. Dia pingsan sebab dia ternampak momok, Tuan Puteri. Besar momok tu. Tuan Puteri! No. Please. No. Please. No! Please. Ayanda. Apa ni Ayanda? Anak dah minumlah. Ini air penawar. Ambil. Air penawar? Take it. Yes. Sedapnya air ni. Ada lagi? Ada. Apa yang anda dah rasa sekarang ni? Rasa apa ya, Ayanda? Yang ini siapa? Yang ini kan, Andi de Mariam. Kenapa ni, Ayanda? Anak dah ingat tak apa yang anda nak makan pagi tadi? Pagi tadi? Anak de makan... Ha, anak de makan roti telur banjir dengan teh ais. Sedapnya. Ada apa Ayanda? Ayah pernah waktu tak jadi apa tak buat ni. Itulah Ayanda, nanti Mariam buka baliklah Ayanda. Mana tengok balik. Maknanya anak anda tak ada hilang ingatan. Tak ada. Dah kenapa pula anak anda nak kena hilang ingatan Ayanda? Ayanda. Mesti Ayanda nak anak hilang ingatan sebab Ayanda nak anak anda lupakan wajah putera Alauddin dari Achewah tu kan? Tak. Ini semua salah pelukis. Pelukis yang tak pandai melukis. Patut gambar dah tak macam tu. Betul. Ini mesti salah pelukis. Salah pelukis. Betul. Banyaklah salah pelukis. Ayanda. Ayanda dengar sengaja Ayanda nak cakap. Wajah tampan. Umpama. Sampan. Sampan yang terbiar. Sampan? Mata bunda. Umpama. Bulan yang mengambang. Penutup tempayan. Ayanda! Telinga capang. Umpama piring estu. Yang tu betul. Tapi boleh tak kalau anak dia nak tengok potret putra tu? Boleh tak? Tunjuklah Ayanda. Bolehlah Ayanda. Ayanda, boleh? Tak boleh. Ini. Bolehlah Ayanda. What? Now you see Ayanda. Now you see. Anak dah tahu kan? Jim Nun Jaya. Apa kan? Tahu kan? Jumanji? Jim Nun Jaya janji. Janji tak boleh dimungkiri. Tapi bukan anak dia Zaleha yang berjanji Ayanda. Masa kerui kahwin tu, Ayanda ingat lagi tau. Ayanda cakap prince charming. Ayanda tak lupa tak? Ayanda, tu waktu kecil-kecil memanglah dia comel sangat Ayanda. Tapi bila dah besar, anak dia tak sangka jadi macam tu pula. Tak peduli. Ayanda nak anak anda kahwin dengan putera Achewah. Ayanda. Dengan siapa? Putera Achewah. Jangan lupa untuk saksikan Telemovie Puteri Bulan Januari ini hanya di Astro Ceria. Jangan lupa saksikan Puteri Bulan Januari ini di Astro Ceria. Jangan lupa saksikan Puteri Bulan Januari ini hanya di Astro Ceria.